Suis ni, waktu off pun dia nyala, waktu on pun dia nyala juga. Okay, jadi kita nak tengok apa masalah dia. Okey. Yang ni guna berapa jam sehari? Ni? Mungkin malam? Sampai pagi lah. Pagi. Kadang-kadang tengah hari. Tengah hari panas lah. Pagi tutup. Tu tengah hari buka balik. Oh, tu cik set berapa ni? Berapa raja sesia? Set dekat remote tu. 19. Oh, memang takkan stok lah. Memang dia akan jalan sama lah, cik pasal. Maknanya cik, kalau cik on 8 jam dia jalan. Sebab 19 tak akan capai lah suhu di sini. Maknanya kalau cik nak kurangkan dari segi kau tu, set 25, 26, 27 je. Tapi nak sejuk tu kan? Nak sejuk eh. Sebab mana? Tapi kalau kira cik dah letak relasi dah kira. Tak apa, sambil tu kalau nak penggunaan tu memang kena buat set macam tu lah. Sebab 19 memang dia tak akan drop lah. 8M kalau tak ada 8M semua. Dia tak akan drop, tak akan cut off dia punya compressor dia tu. Ini kita check water heater untuk bilik cik Daniel. Sekejap ni. Oh, tinggi sama dengan bawah kak. 13.6M. Macam pakai aircon 2.5 horsepower. Yang ni mandi pagi berapa? Setengah jam mandi air panas? Air tak apa. Ya. 10 minit. Tapi mandi air panas ha? Air panas ha? Tak apa. Tengah air air sejuk. Ya. Tak kena mandi air panas tengah hari. Gitu lah. Ni memang tinggi lah. Tapi memang normal lah. Kalau water heater normal macam ni. Memang normal. Water heater memang tinggi. 13.7 ni. Dah lewat apa? Kalau nak guna water heater, off aircon dulu ke. Sekarang ni kita berada di bilik owner rumah. Okay, kita check dia punya aircon. Okay, aircon ni 8.8M je. 8.8M. Aircon sama 1.5 kot. Sama. Ya. 1.5 tinggi lah. Okey, ni water heater, suih water heater dekat bilik owner rumah. Dan kalau tengok dekat sini, dia ada buat looping ni. Ada looping yang ni satu, yang ni satu yang kuning. Looping dengan apa? Tak pasti looping dengan apa ke, dengan soket ni. Rasa dengan soket tu. Kita try claim ni. Kuning ni. Aku ni ni water heater. Ni kena sikit. Kau tengok water heater ni kena sikit. 10.8. Ni water heater. Itu 13. Oh, 13. 13. Tapi nampak macam model lain tak? Kau sama model. Nampak sama. Tak pasti tak. Tapi ni rendah lah. Kalau ni okey. Ni okey. Tapi panas tak air? Mungkin tak panas. Panas tak air? Panas. Ya. Ni okey lah kalau rendah sikit. Biasa 12, 13. Ni okey. Kalau nak beli model ni boleh. Kalau nak mandi air panas lah. Kalau nak tukar lah. Kalau waktu lama dah. Jauh pun tak? Jauh pun. Ni jauh pun 10.0 eh. Okey. Cuma yang ni tak bagus je. Dia pergi looping eh. Macam ni kot soket ni kot. Tak naik. Asyik looping mana. Ini untuk gawek. Aircon. Ada aircon ni? Oh, water lah aircon tu. Dia buat aircon ni. Okay, ni aircon satu lagi yang dekat bilik pakai eh. Dia naik dah je. Nak tinggi kot. Tinggi kot. 8.2. 8.3M. Tapi dia standard aircon ni. Cumanya, kalau cik nak buat penjimatan kat, kena ajar dari segi suhu tu lah. Baru dia kak. Kalau 19 memang tak kekak. Kalau 8 je guna memang akan 8 je. 9M sokmo. Bilik ni kecil sikit. Bilik kecil, dia pasal kecil sikit kata dia. Supermodel. Naik sampai 9 dah. Sampai 9 dah naik. Sama dengan ekor bilik lain juga.
Sekarang ni kita berada dalam bilik kakak Cik Daniel, yang mana aircon dia pun tinggi juga, 10.7 m. Aircon sama rasa lebih kurang eh. Aircon tapi memang tinggi je aircon ni, 10.7. Oh, kalau memang 24 je memang betul tu be macam tu. Kalau tengok tu daripada segi penggunaan tu, patut daripada segi M dia tu memang tinggi. Memang patut habis gitu. Cuba cik nanti lepas ni. Okey, cik buat kan. Cik buat plug yang mana tak akar, cik cabut daripada soket tu lah. Okey, lepas tu aircon cik pakai 25, tu dah pakai 25 tu. Maknanya dia bukan sejuk ketat sangat lah. Sejuk lah 25 sejuk dah lah kira kalau kat Malaysia, kalau kat sini. Ni pakai 19 tapi tidur pakai limut. Super ya dia. Jadi cuba buat gitu tu untuk tempoh 10. Tengok dia ada pengurangan tak. Kalau tak ada juga, ada cara lain, cik tukar aircon baru lah. Maknanya ataupun servis dulu. Servis dulu ataupun tukar yang inverter 5 star. Satu-satu lagi cik kena ini juga pengiraan keluasan bilik ni, tengok berapa takut dia tak padai so aircon. Hari-hari tengok bilik kita rasa padai juga, kita rasa tapi dia kerja kuat, dia takkan stop dia punya gotu dia punya compressor dia tu. Ada so lagi dia ni macam ni ada lubang kan, lubang ni bubuh kain lasir ke apa, kain lubuh pintu. Payah pula kan, bukan lasir. Okey dah, kain lasir pun dia dah boleh tahan dah sebenarnya. Cuba buat gitu dulu. Okay, sekarang ni kita ada dekat water heater bilik kakak Cik Daniel. Yang ni tinggi cik sama dengan water heater lain, 13.9. Yang tu tadi so je 10 lebih. Yang tu so rendah. Tapi tadi jauh pun kak, sama model ni kak? Sama tak? Sama tak? Kira apa jadi tak sama. Tapi tapi ni normal, kalau bagi water heater memang normal eh. Oh, tak dibuka separuh tadi tu. Oh, pada. Tak dibuka separuh sana. Oh, di sana. Ah, yang 10. Ah. Ai pun bawa sama. Ah, separuh dia kita cuak separuh ah. Bila kita kok eh. Ah, itu ke? Nah, betul ah. Aku lepas mil eh. Maknanya kalau nak jimat guna separuh ya. Jangan panas sangat. Ah ya, tapi kalau kali separuh pun ada 10 lah, tinggi juga ah. Macam aircon 2 horsepower tu. Tinggi juga. Tapi normal, kalau water heater normal, tangan ni normal. Tak lewat apa. Kalau nak pakai water heater memang standard dia kita. Ke atas penggunaan berapa lama gitu tak. Kita nak check soket ni. Okay, bila kita masuk dekat sini, dia punya result dia hanya satu lampu je menyala. Maknanya live neutral ni reverse. Live neutral reverse. Okay, waktu kita try yang ni sama juga. Bila ada nyala merah sini, ada nyala hijau, kita tengok dekat dia punya description, maknanya live neutral reverse. Kita akan buka dulu, kita tengok mungkin dia terbalik dia punya tu. Okey tuan-tuan, mari dekat sikit. Ni sekarang ni kalau tengok dekat sini betul-betul dia tulis L. Kalau mengikut color patutnya hitam ni neutral lah. Okey, lepas tu yang warna merah ni dia letak dekat N. Maknanya macam dia dah terbalik lah. Tapi kita nak confirmkan dia, kita kena check pakai meter. Ok, yang ni betul lah live. Ini macam test pen lah ni. Kalau kita tak dekat neutral, dia tak nyala lah. Berarti kita letak kat earth. Ok, kita buat neutral dengan earth. Dia tak ada bacaan lah. Ok, neutral dengan live dia ada bacaan 232. Earth dengan neutral, ok, 234. Betul lah, kita balik. Ok tuan-tuan, alhamdulillah kita dah repair dah. Ini kita tukar dah belakang dia. Hanya kalih
wireless dengan neutral je. Yang ni dah nyala tiga-tiga. Yang ni pun nyala dua-dua. Alhamdulillah. Dah settle dah. Okey, sekarang ni kita check soket dekat dalam bilik owner rumah. Okay, ada satu soket ni sebelah water heater punya ni, dia memang tak ada earding lah. Ni kita dah tanda dah pakai tape biru. Sebabnya untuk soket ni, untuk soket ni dia ambil supply daripada sini. Ha, ni ambil supply daripada sini. Warnanya dia buat gini. Daripada sini. Oh, kejap. Oi, banyak looping ni. Okay, daripada sini dia pergi ke sini. Atau sini pula pergi ke sini pula. Ha, yang tu tak safe tu bila banyak looping. Ha, yang ni baru masuk ke dalam bilik air ni. Dia ada dua water heater. Tu satu, dan yang ni satu. Ha, yang ni tak safety ni kalau nak pakai soket ni. Kalau nak pakai soket ni yang body besi tak boleh pakai lah. Ha, memang bahaya. Okey, ni dalam bilik tetamu. Kita jumpa masalah di soket ni. Dia memang tak ada api langsung. Kita letak dekat live tu pun memang tak ada, tak nyala langsung letak dekat live tu. Jadi kita letak live dengan neutral, memang tak ada bacaan lah. Live dengan earth pun tak ada bacaan juga. Tu kita tanda tik warna kuning lah. Semua dalam bilik ni, soket dalam bilik tamu ni. Situ dua, sini dua, dan dekat hujung ni so. Makna lima soket dia tak jadi dalam bilik tamu ni. Tak ada api langsung. Okey, ni pula bilik dalam yang dekat depan sekali tu. Kita check soket. Masalah dia, dia ada api. Ada api, live ada. Live dengan terus ada bacaan 237. Cumanya live dengan tak ada bacaan. Ada jalan 100 lebih je. Bermakna wayar earth ni dia tidak bersambung sampai ke DB lah. Jadi soket ni memang dia tak ada sambungan dengan wayar earth. Patutnya dia sama nilai dengan inilah. Maknanya soket dalam bilik ni yang kita tanda biru tu semua tak ada earth belakang. Ni untuk dalam bilik owner, yang water heater dia ni dia looping dengan soket ni, dan dia looping pula dengan water heater ni. Okey, sepatutnya cara yang betul dia mesti ambil satu daripada MCB direct daripada DB untuk satu liter satu water heater lah. Yang ni satu, yang ni satu, dan soket tak boleh campur dengan water heater. Lepas tu dia, bila dia campur, earding pun dia tak buat mari sini. Ni bahaya lah. Dia memang jadi kalau kita nak cocok barang, memang dia hidup. Cuma dia tak safety lah. Dia tak ada earding sini. Jadi kalau nak pakai pun kita dah tanda warna biru. Jadi kena hati-hati lah. Sebab dia tak ada earding. Nanti kalau tangan basuh ke apa, dia bahaya. Switch ni, waktu off pun dia nyala. Waktu on pun dia nyala juga. Okay, jadi kita nak tengok apa masalah dia. Jadi kita buka belakang dia ni. Oh, sekejap. Yang ni status meletup. Dia ada api juga. Dua api ya. Kita ada buat api. Kita ada api juga. Okay, tuan-tuan tengok ni tuan-tuan. Okay, kita tengok dekat sini. Ini adalah. Okay, ada api juga tu. Tengok di metal ni. Okay, lah. Ada api juga. Ini tu apa? Oh, tak ada.
Ada dah. Ada dia dah. Dia tak. Dia tak ni ada lagi. Okey, ada api. Ada api. Ada api. Ha, ni ada api juga. Dia terang. Jangan dia buat kerja tak habis ni. Okey, dekat switch ni tadi. Kita check berapa voltage dia. Voltage dia 100 volt je. Bateri dia nyala hawa-hawa. Dia ada leakage 1 volt. Okey. Oh. Yang ni incoming dia. Incoming dia. Live ada api. Neutral pun ada api juga. Kita tengok berapa voltage dia. 99 volt eh voltage dia. Tapi aircon jadi pula. 99 volt. Okay, cuba kita on. Tengok berapa volt je ni. Penuh. Kita cuba off switch. Cuba off switch. 98 je on. Penuh pula. Pelik. Okey, yang dekat atas ni dia ada tulis line, ya, okay, tulis line. Yang atas ni, bawah ni dia tulis load. Maknanya bila line, dia mesti masuk yang daripada DB masuk sini dulu. Ha, yang load ni pergi load, pergi ke bebel sama ada nak pergi water heater ke, nak pergi ke aircon ke. Batu bila masuk off pun dia nyala dekat hawa-hawa. Ha, dia nyala dekat hawa-hawa. Sebabnya ah, dia terbalik, kedudukan dia terbalik. Dia terbalik masuk satu live tu. So, patutnya kalau neutral incoming kena duduk incoming dua-dua kan lah. Ha, ni terbalik tu, kena terbalik pula. Jadi main letak je. Asal dia fitting je. Ha, memang bila on dia akan jalan macam biasa sebab dia nak lalu yang sama. Tak? Cuma bila off jadi akan pelik je, jadi buat pun swing nyala pada off dah. Ha, itu tak sikit kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni dalam kedudukan off, dia memang sepatutnya tak nyala. Tadi dia ada nyala hawa-hawa. Okey ni, alhamdulillah dia dah nyala dah. Maknanya dia dalam keadaan normal. Terbaik.